Teteh sendiri kalau misalnya entah itu di Turki sendiri dan sekarang atau di Indonesia sendiri, Teteh memproteksi diri, anak dan suami atau bahkan keluarga sendiri gimana sih Teh caranya gitu untuk memproteksi agar imunnya kuat gitu loh. Paling nggak kita menghindari, mencegah penyebaran gitu. Iya, kalau Teteh sih sebenarnya sudah banyak pengalaman di sekitar Teteh yang kena ya. Jadi sudah tahu gini loh, maksudnya sudah tahu apa yang harus Teteh lakukan untuk Teteh sendiri, untuk anak Teteh sendiri. Pertama adalah kita harus disiplin, baik disiplin makanan, baik disiplin itu olahraga maupun relax ya, jangan terlalu stres banget gitu, karena itu ternyata secara tidak sadar stres bisa mengurangi imun kita. Dan itu dia, harus minum vitamin untuk meningkatkan imun. Kadang-kadang kalau kita makan kita kan mungkin enggak sesuai mungkin nutrisinya, apanya segala macam. Nah itu dengan vitamin itulah kita bisa balance. Dan jangan lupa olahraga, walaupun itu hanya 30 menit lah, ataupun jalan kaki, di luar atau di apa, atau di halaman, terserah. Yang penting badan bisa bergerak untuk mengeluarkan segala macam penyakit ya. Buat Teteh sih itu aja sampai saat ini. Sampai saat berjemur. Ini Teteh jalani seperti itu. Berjemur ya. Berjemur jangan lupa. KL lovers ya. Kalau memang tidak penting-penting banget keluar, lebih baik nggak usah keluar. Itu ya satu ya. Karena kan yang namanya kegiatan, kita tidak tahu kapan kita capek. Kita tuh nggak tahu gitu kapan kita lemah imun kita gitu. Dan satu lagi, tolong dijaga dengan memakan buah-buahan, walaupun buahan murah juga judulnya buahan aja. Dan sayur-sayur itu kan, iya pokoknya buahan aja tuh. Banyak kan buahan ya? Banyak. Udah gitu, sayur-sayur ya, sayur mayur itu penting banget gitu. Jadi ya telur putihnya protein, kalau memang nggak bisa beli daging. Aduh, bisa beli, ya kan? Bisa lah ya. Ya kan buat orang-orang yang mungkin ya kan sekarang banyak banget ya yang dirumahkan apa segala macam, ini adalah cara yang termudah lah, jangan disusahin hidup gitu loh. Udah disusahin hidup, simple aja, jangan stres, udah gitu. Sama dengerin lagu dangdut yuk gitu. Aduh, enak. Aduh.